Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Huzaifah Jasmi. Pada video terbaru kali ini, saya ingin berbagi tips persiapan kita untuk lepas gendongan anakan, ya teman-teman. Jadi, ini indukan yang anakannya sudah siap lepas gendongan. Teman-teman bisa lihat, ya. Nah, itu anakannya sudah lepas, tuh, ya. Jadi sebelum kita anakan lobster itu kita pisahkan dari indukan, kita harus menyiapkan wadahnya itu yang bersih ya teman-teman. Jadi kalau wadahnya sudah kotor, banyak lumpur atau kotoran sisa makanan, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Jadi kita siapkan dulu wadah yang bersih, air yang lama itu kita buang. Kita siapkan air yang jernih agar nanti ketika anakan kita sudah lepasan dari indukan, tempatnya itu sudah bersih teman-teman. Baknya, wadahnya itu sudah bersih ya. Jadi kita sudah bisa menyiapkan tempat untuk anakan itu, tempat yang nyaman dan bersih dan sehat. Jadi anakan itu tidak mudah stres kemudian mati teman-teman. Nah, ini indukan yang mungkin besok ya, besok saya baru pisahkan dari anakan karena saya lihat udah semua atau belum gitu, semua siap untuk dilepaskan. Jadi nyari amannya, kalau kita sudah lihat anakan yang sudah mulai pisah dari indukan satu atau dua ekor, biarkan saja terlebih dahulu, kita tunggu besoknya teman-teman atau 2 hari. Agar kenapa? Karena di dalam di bawah perutnya itu kadang masih ada anak yang belum siap untuk dia lepas dari indukan. Terkadang ketika kita pisahkan, ternyata dia masih menempel, sehingga itu bisa menyebabkan biasanya kematian. Jadi untuk cari amannya, kita tidak langsung memisahkan anakan dari indukan ketika kita sudah lihat anakan ada yang sudah terpisah dari indukannya. Jadi pastikan kita nunggu dulu sampai anakan sudah siap ya teman-teman. Sudah siap dipisahkan dari indukannya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman tuh. Nah, ini tuh. Nah, ini masih ada yang belum siap sepertinya. Jadi, saya mungkin akan melepaskannya besok. Makanya hari ini saya siapkan wadahnya. Saya bersihkan agar ketika dia sudah saya pisahkan dari indukan anakannya, dia bisa hidup dengan nyaman di kolam yang baru. Dan saya hanya butuh mungkin seminggu atau 2 minggu baru saya ganti airnya. Jadi ketika anakan ukurannya sudah besar, saya baru bisa mulai kembali mengganti airnya. Seperti itu teman-teman, agar kita lebih aman lah untuk anakan. Itu cara perawatan indukan yang akan lepas anakan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya, itu anakannya sudah mulai keluar sendiri ya, dia sudah mulai lepas sendiri dari indukan. Biasanya nanti kalau malam pada lepas nih, kalau malam dia akan lepas dari indukannya, nanti ketika siang dia kadang suka nempel lagi gitu. Kalau kita lihat sudah mulai sedikit yang nempel di perut indukan baru, itu berarti aman untuk kita melepaskan semuanya teman-teman. Ini kalau sudah usia segini, besoknya sudah bisa kita kasih makan nih. Kita kasih makan, dia sudah bisa makan. Kacak 2 hari lagi dia akan molting, ganti kulit. Seperti itu terus ya. Jadi cepat sekali untuk perkembangan lobster itu, ganti kulitnya dari mulai anakan teman-teman. Jadi 2 hari setelah dia lepas indukan, biasanya dia akan ganti kulit. Kemudian nanti 2 harinya lagi dia ganti kulit lagi. Kemudian terus sampai semakin lama ganti kulitnya. Jadi semakin besar dia akan semakin lama untuk moltingnya atau ganti kulitnya teman-teman. Karena cangkangnya
akan semakin keras seperti itu. Oke teman-teman, Huzaifah Jasmi itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru membudidayakan lobster air tawar. Salam sukses dari Huzaifah Jasmi.